Jadi kalau udah usul silat nih, Nong. Iya. Sini am tempat nanti. Pasangan aku ada yang aneh, Boy, kampung ini. Seakan-akan membuat hatiku selalu bersinar terang ketika melihat wajahmu, Dek Arum sayang. Asal kau tahu, Dirga, ya. Untuk sekarang kau selamat. Pergunakanlah dengan jalan kemenangan. Waktu satu hari sebelum kita bangkit di sini nih, aku udah kenal untuk gue. Kayak entu kalau aku mandang itu sejuk. Opa, apa? Apa benda kau nih? Aku tuh nggak bisa hidup sama abang. Hati aku ini bukan untuk abang. Kayaknya abang bakal pergi lah, pindah dari kampung ini. Tetap ada orang ketiga, tuanku. Setan, tuanku, ketiganya. Oh, banyak jawab, teman. Alasan. Orang tua yang sering dalam mimpi kau tu, itu adalah penunggu keramat Pulau Datuk yang sering diumumkan orang. Jikalau bumi ini pun akan terbelah, hati abang tidak akan pernah goyang. Sebab semua sudah menjadi ketentuan Allah. Yakinlah Adinda Arum, sebagai hamba yang beriman, kita mesti yakin dengan ketentuan. Suatu saat bila Tuhan mengizinkan, insya Allah kita akan dipertemukan. Anak buah, siap bos. Kita selesaikan perempuan yang satu ini. Kau dek tiga, siap bos. Datuk tua itu adalah datuk moyang kami yang membuka kampung ini. Macut! Persetan Rum dengan perasaan Rum. Tujuan aku, Arum, aku hanya ingin kau jadi bini aku. Hak badanku, empat sahabat pembawaanku, kebang tinggi melayang laksana kapas. Semua nyawa tiada dapat menandingi aku. Aku wujud berdiri dalam kandangan penciptaku, melesat laksana kilat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.